Berikut untuk pengujian inverter 12 volt 1000 watt sebelum kami kirim ke customer. Ini untuk nomor transaksi. Kemudian untuk pengujian ini saya kasih uji beban pemanas, dan yang kedua nanti saya uji beban menggunakan shot ini ya. Uji shot sampai butung ini. Kemudian untuk yang selanjutnya kita nyalakan inverternya terlebih dahulu. Ini displaynya. Untuk awalan saya kasih beban 115, kemudian saya tambah ke 230, kemudian saya tambah ke 460. Beban yang akan diuji ini ya, saya tambah di sini, ini bebannya 840 lebih ini ya. Kemudian selanjutnya ini saya matikan, saya rubah ke 575. Di 575 dia di sini kebaca 1000 ya ini ya. Kemudian saya tambah ke 230. 230 dia udah kelebihan beban ya, udah lebih dari 1000 watt. Kemudian untuk di LCD-nya dia ada kode E12, dia menandakan ada kelebihan beban. Kemudian posisi dia mati, nanti setelah berapa detik dia akan hidup kembali. Ya ini dia hidup kembali, posisi beban ya 1000 ya. Kemudian untuk selanjutnya saya akan uji shot ini, kabel buntung saya satukan menggunakan gunting ini ya. Untuk uji shot sendiri di sini ada kode E11 ya, dia menandakan ada shot. Kemudian dia posisi mati, nanti setelah berapa detik dia hidup kembali. Ya ini dia hidup kembali. Mungkin sekian untuk pengujian inverter 12 volt 1000 watt. Terima kasih.